Yo man, yuhu. Kembali lagi bersama gue. Oke, untuk konten kali ini gue bakal bikin konten yang serupa tapi tak sama dengan konten gue sebelumnya. Serupanya apa? Jadi untuk konten kali ini gue bakal ngasih solusi bagi kalian yang tidak bisa mengganti akun Mobile Legends-nya. Tak samanya apa? Kalau di konten sebelumnya itu gue ngasih tutorial cara mengganti akun Mobile Legends dengan Google Play. Di konten kali ini gue bakal ngasih tahu kalian cara mengatasi gagal ganti akun melalui Facebook ya. Melalui Facebook. Kalau sebelumnya itu melalui Google Play, untuk konten kali ini gue bakal melalui Facebook. Jadi ini adalah akun utama gue, Mythic ya. Dan di sini gue bakal mengganti ke akun kedua gue yang masih master menggunakan login Facebook. Oke, jadi untuk langkah pertama, kalian langsung aja masuk ke profil ML kalian atau Mobile Legend kalian. Kalau sudah langkah kedua itu, langsung aja masuk ke pengaturan akun yang paling bawah ya. Pengaturan akun paling bawah. Selanjutnya kalian langsung aja klik ganti akun. Ada di pojok kanan bawah. Oke, langsung aja klik akun Facebooknya. Apakah bisa? Oh, tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena di sini mengalami masalah. Dah, di sini gue bakal ngasih tahu nih solusi bagaimana cara mengatasi masalah ini. Ini sangat mudah sekali, sumpah sangat mudah atau gampang banget. Jadi kalian tuh cuma harus ganti akun Facebook kalian aja ya. Cuma ganti akun Facebooknya aja. Oke, jadi ini akun Mythic gue ya. Oke, kita close ya. Kita close lagi. Kita back terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah akun Mythic gue. Dan di sini gue bakal ganti ke akun masternya gue gitu. Melalui akun Facebook. Oke, langsung aja klik tombol home. Nah, kalau udah keluar, terus kita masuk ke aplikasi Facebook ya. Nih, di sini gue punya aplikasi Facebook. Oke, kalau udah keluar dari gamenya, langsung aja masuk ke aplikasi Facebook ya. Jadi kalau kalian mau ganti akun ML log Facebook atau login menggunakan Facebook, kalian wajib mempunyai aplikasi Facebook. Ya, yang pastinya sih gue yakin ya kalian tuh punya pasti. Gak mungkin lah ya, zaman sekarang gak punya Facebook. Gak mungkin. Oke, jadi sini gue udah masuk ke akun Facebook gue. Ini Facebook gue ya. Jadi buat kalian yang ingin follow atau kepoin FB gue atau Facebook gue, kalian boleh follow aja. Nanti gue bakal follow balik gitu ya. Jadi ini FB yang sudah gue bin atau dikaitkan ke akun ML gue yang Mythic ya. Yang Mythic yang tadi, oke. Akun FB ini sama dengan akun Mythic gue. Jelas ya. FB ini yang gue pakai atas nama Arif Rama itu dikaitkan ke akun Mythic yang tadi, oke? Nih, bagaimana cara menggantinya? Itu gampang banget, langsung aja kita scroll ke bawah. Enggak salah, ini kan udah masuk profil ya. Kita langsung aja scroll ke bawah sampai mentok nih. Ada menu logout atau keluar di sini, kalian bisa keluarin aja. Apanya yang dikeluarin anjir? Ya akunnya ya, akunnya lah bukan yang lain. Aduh kok kemana-mana gitu pikirannya. Oke, kita klik aja keluarnya. Nah ini udah keluar ya, ini udah keluar. Nah di sini terdapat dua akun Facebook gua. Yang satu ini yang atas ya, yang atas itu akun gua yang Mythic tadi, dan yang bawah ini yang gambarnya ikan atas nama ID Blackfish Gaming itu akun kedua gua, akun yang masih master, oke? Dan di sini gua bakal ganti ke akun gua yang master. Nah karena gua di sini mau mengganti ke akun master ini, otomatis di sini gua bakal login kembali ke Facebook tapi menggunakan akun Facebook yang Blackfish Gaming. Jadi yang Blackfish Gaming ini sama dengan akun master gua. Oke. Oke, langsung aja kita klik ya. Klik login. Ini otomatis udah masuk ke Facebook gua. Ini ya Blackfish Gaming, kita landscape-in aja.
Nah, ini udah ganti akun Facebook. Apakah akun Mobile Legends-nya sudah otomatis diganti? Tentu saja belum ya. Oke, karena belum, tapi sini sudah ganti akun Facebook, kita langsung kembali lagi ke apa? Kemana? Ke game Mobile Legends-nya lah. Aduh, kok lupa gitu ya. Oke, kita klikin aja. Ini masih ada ya. Nah, tadi tuh fungsinya kalau kita ketik menu home tuh, kita langsung masuk ke gamenya gitu tanpa harus reload ya. Dan di sini terlihat ya, di sini masih akun Mythic belum diganti, kok bisa gitu? Soalnya belum diganti di menu pengaturan akunnya di Mobile Legends di dalam gamenya. Jadi kita harus ganti dulu gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke menu pengaturan akunnya lagi. Klik ganti akun. Ntar ya, masuk profil langsung ke pengaturan akun, ganti akun. Nah, di sini ada menu akun Facebook nih. Kita klik aja. Apakah bisa? Oh, tentu saja bisa. Kenapa bisa? Karena di sini gua menggunakan login Facebook dan Facebook gua sudah diganti tadi, oke? Jadi di sini ada catatan apakah Anda telah mengonfirmasi pergantian ke akun ID 19528154 level 15 yang dihubungkan ke akun Facebook Blacklist Gaming yang tadi. Langsung aja kita klik OK ya. Dan di sini pergantian akun berhasil. Sangat mudah banget, gak ada susah. Kalem ya, gak usah panik gitu kalau gak bisa ganti akun. Oke, langsung aja kita klik OK nya. Dan di sini kita bakal dialihkan atau relog ya. Kita relog lagi ke menu loading dan sini bakal dialihkan ke akun master gua. Apakah berhasil? Apa masuk lagi ke akun Mythic? Tentu saja tidak ya. Kita lihat ya. Ini masih loading ya. Kalem. Agak lama. Sabarlah. Ya. Oke, udah masuk gamenya. Ini masih banyak iklan, kita close aja. Close. Di sini, aduh, apa sih? Di sini udah terlihat. Di sini sudah terlihat akun master gua ya. Jadi ini akun master gua, artinya di sini gua berhasil mengganti akun melalui Facebook. Jadi intinya sih simple banget sih. Jadi kalian tuh cuma perlu yang namanya tuh ganti akun FB kalian terlebih dahulu, baru ganti akun ML-nya, oke? Oke, gua ulang ya. Jadi sebelum kalian mengganti akun ML kalian, sebaiknya kalian ganti akun Facebook-nya terlebih dahulu. Intinya itu, ganti akun Facebook, masuk ML, baru setting di gamenya ganti ke Facebook yang kalian ingin ganti gitu, paham? Oke, jadi buat kalian yang masih belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Seharusnya sih kalian udah paham gitu ya. Oke, sampai sini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel gua, silakan kalian subscribe dulu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka video ini, kalian like, oke? Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Tapi nih, kalau kalian dislike itu apa ya, gua saranin kalian komen juga kenapa kalian gak sukanya gitu, oke? Supaya apa? Supaya gua bisa introspeksi diri gua gitu. Kenapa kalian gak bisa suka sama gua, sama konten gua yang gua buat? Dan di situ juga biar gua tahu gitu, kalian tuh sukanya konten seperti apa gitu. Gua bakal bikin konten yang kalian suka-suka aja. Gak mungkin gua membuat konten yang gua suka tapi kalian gak suka. Itu percuma banget. Masih mending gua bikin kalian yang suka, gua gak suka. Kalau gua gak suka, kalian suka, otomatis gua juga suka sih, oke? Oke, sekian video kali ini. Gua pamit, nantikan video gua selanjutnya. Gua pamit lagi ya. Kenapa diulang-ulang gitu ya? Oke, sekian video kali ini, gua pamit. Diulang lagi kan? Gua pamit. Peace. What?